halo saya. Iya, silakan duduk. Coba lihat ini. Kamu nggak belajar ya? Saya belajar kok, Pak. Kalau belajar, kenapa jawabannya seperti itu? Boleh Bapak minta tolong? Bisa. Tolong apa ya, Pak? Tanya lu jangan begituan mulu. Emang iya. Roman, ngapain kesini? Jangan-jangan Roman mau ketemu gue nih. Roman pasti kesini karena mau ngobrol lagi sama gue. Oh, Roman, bikin gue malu aja deh. Roman, ngapain kesini? Jangan-jangan Roman mau ketemu gue nih. Roman pasti kesini karena mau ngobrol lagi sama gue. Oh, Roman, bikin gue malu aja deh. Eropis, lo ngapain kesini, hah? Lo salah masuk kelas ya? Lo denger ya, muka lo itu gak pantas jadi orang pintar, jadi mendingan lo keluar sekarang. Oh my God, Roman pasti mau ke gue, pasti dia mau ke gue nih. Aduh, bikin penyakit aja deh. Kalau sampai si Devon tahu gue ini sama Roman pacaran, kan bisa bahaya. Lan, ikut gue. Mau ngapain lu baru sana? Ikut gue. Denger ya, ini belum jam istirahat. Jadi jangan... Surprise, surprise, surprise. Selamat ya, Wulandari. Allah, ngapain sih tiba-tiba di kelas gue? Gue pikir... Kenapa? Oh, lu pikir gue mau ngajak lu pacaran? Lan, masa di sekolah pacaran sih kan gak boleh? Ih, ngaco. Siapa juga yang mikir kayak gitu? Oh ya, jadi terus gimana tadi pas ulangan? Bella ngerjain lu lagi gak? Enggak dong, karena hari ini gue lebih waspada daripada kemarin. Gue ngecek lantai berkali-kali supaya nggak ada kertas contekan kemarin. Bagus. Yaudah yuk, cepetan. Pak Handoko udah nunggu. Pak, Bapak panggil saya? Iya, silakan duduk. Coba lihat ini. Kamu nggak belajar ya? Saya belajar kok, Pak. Kalau belajar, kenapa jawabannya seperti itu? Pak, ini bukan lembar jawaban saya, Pak. Saya nggak jawab ini semua. Bukan jawaban kamu bagaimana? Jelas-jelas di lembar jawaban ini tertulis nama kamu. Wulandari. Iya, Pak. Tapi saya nggak ngerasa ini jawaban saya. Saya nggak ngerjain ini semua, Pak.
sih lebaran? Cukup pulang. Dan perlu kamu tahu, setelah Bapak koreksi, ternyata lembar jawaban kamu nilainya 3. Tiga, Pak? Ya. Dan kamu mau nilai kamu ini masuk pada rekapan nilai? Jangan, Pak. Pak, kasih saya kesempatan ya. Kasih saya remedial, Pak. Baik. Bapak kasih kamu kesempatan. Setelah jam sekolah selesai, kamu tidak boleh pulang. Kamu harus merangkum jenis-jenis puisi. Dan kamu harus buat 10 puisi dengan tema apapun. Referensinya dapat kamu lihat di perpustakaan. Puisi, Pak? Ya. Kumpulkan sore ini juga. Karena setelah itu Bapak mau mereka penilai. Bisa, Pak. Kerjakan. Sama-sama, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah? Diana, gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah, Mbak. Sekarang keadaan aku udah jauh lebih baik. Alhamdulillah. Oh iya, ini Mbak ada bawain kamu nasi tim ikan salmon. Ini bagus loh buat nguatin kandungan. Sama di dalamnya ada tahu sama brokoli. Pokoknya kamu harus makan sampai habis. Makasih ya, Mbak. Aduh, jadi ngerasa. Sini, biar aku aja yang siapin. Mau makan sekarang? Gak usah, nanti aja. Oh iya, Tiana. Tadi Mbak sama Mas teleponan sama Andika. Terus kata Andika, pulangan dia dipercepat. Jadi besok dia udah sampai di Jakarta. Ma? Ya? Ma? Mama, Mama gak kenapa-napa kan, Ma? Tiana, kamu kenapa, Tiana? Aku gak apa-apa kok, Mbak. Ini cuma tangan aku agak lemas aja. Ya udah, sekarang Mama tiduran aja lagi ya. Biar aku panggil cleaning service dulu untuk bersihin lantai ya, Ma. Tante, bentar, bentar. Ya Allah, bagaimana ini? Kalau Mas Andika datang, dia pasti bertanya tentang kandungan aku. Dia pasti tahu sih ya kandungan aku. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku jawab? Aneh. Katanya gak ada apa-apa. Tapi kenapa Tiana kelihatan kayak orang ketakutan? Kamu beneran gak apa-apa? Iya, Mbak. Aku gak apa-apa. Bayang banget nih, sama nilainya Wulan pas nanti kita ambil rapat. Pasti nilainya warna-warni kayak pelangi. Kasian banget. Biarin aja, lagi kan siapa suruh dia genit sama Roman. Loh, kok lo sih yang kesel? Kan harusnya gue yang kesel. Ya kan gue kan sahabat lo, gue solider. Jadi gue ikutan kesel gitu ya. Awas jatuh. Udah ya. Udah. Susan jangan terpesona gitu dong sama gua. Jangan mentang-mentang gua kemarin Roman Picis. Pakai celana atau kenapa tuh? Jangan terpesona dengan karisma. Ya, udah enggak usah diladenin. Kan kita lagi happy. Bobby juga happy. Menang banyak tuh Susan tuh. Tapi mereka happy kenapa ya? Ya karena tabrakan sama gua lah tentunya. Sepihan Pinoge Bastian. Wajar lah. Gak jelas lah mereka happy. Soalnya sebulan udah bener-bener jelek.
Jutek. Nilai jelek. Iya. Nilai bahasa Indonesianya Wulan kan jelek banget. Makanya dia disuruh ngerjain tugas tambahan supaya dapat nilai.